Halo Sobat Logik, apakah Reba? Selamat datang kembali bersama saya Galang Logik. Oke guys, jadi pada video kali ini saya mau berbagi minimal ADB and Passboot all versions, bagaimana cara mendownload, install, serta cara membuat shortcut. Langsung aja kita ke filenya. Untuk aplikasinya Anda bisa download di deskripsi. Oke, kalau sudah Anda download, kemudian kita ekstrak. Kemudian kita buka hasil ekstraknya dan kita right click aplikasinya, kemudian kita jalankan sebagai administrator. Di sini kita pilih next, next lagi, next lagi. Kemudian pilih next lagi, kemudian next lagi, kemudian install, kemudian finish. Nah, untuk tempat penginstalannya, dia adanya di C, kemudian program patch 86, kemudian ada di minimal ADB and Passboot. Oke, sekarang adalah cara membuat shortcutnya. Jadi caranya kita right click CMD Here Exe, kemudian langsung aja kita pilih Create Shortcut. Nah, kalau ada pemberitahuan seperti ini, biasanya nanti akan langsung otomatis di desktop ya, jadi akan langsung otomatis di luar sini. Tapi kalau nggak ada, biasanya ke sini dulu, baru nanti Anda bisa pindahkan ke desktop. Oke, langsung aja kita pilih Yes. Nah, maka akan otomatis langsung di sini. Nah, untuk menjalankannya kita bisa langsung klik dua kali atau bisa right click, kemudian kita jalankan sebagai administrator. Nah, maka jendela minimal ADB and Passbootnya akan terbuka dan siap digunakan. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan Anda share ke teman-teman kalian supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Say no to drugs and think of with logic.